Alright, welcome back to H Live. Seperti kita janjikan, kita bersama dengan barisan pelakon dan juga pengarah filem Boo. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So kita ada Jeannie Amir, kita ada Nadia Nisa, lepas tu kita ada Tia Sara. Okay. Tia Sara ni fresh daripada Dewi Remaja ni. Okay, so kita nak tanya juga tentang filem Boo ni. Daripada tajuk dia, dia berkaitan dengan ibu. Betul. So kenapa tajuk dia Boo? Dari cerita sebenarnya lebih ke arah apa? Sebenarnya cerita dia tentang kekeluargaan dan tentang ibu. Okay. Kita tengah berceritakan tentang tiga ibu yang berlainan. Nak cakap apa? Family ya? Family. Yeah. Like ada yang satu family. Ada satu yang macam ibu, nenek pun dia kata ibu. Ada cucu kan? Dan satu ibu yang baru nak melahirkan. Okay. Ada yang masih tak ada anak mengharapkan. Itulah tajuk dia. Boo. Okay. So ni first film you? Yes, my first film. Okay. Dan yang saya tahu antara barisan-barisan pelakon untuk Boo ni semuanya sangat tip-top kan? Star juga. Alhamdulillah. yang orang kata kalau dia orang berlakon ni confirm filem tu best. Confirm FFM 31 lah. Amin. So macam mana sebenarnya pemilihan barisan pelakon tu? Memang itu strategi you ke macam mana? Yes, kita memang sebenarnya karakter-karakter yang kita ada dalam ni memang dah kuat. Okay. Tapi sebabkan diorang ni yang memang kita tahu dia memang kalau berlakon memang mendalami watak kan. So letak apa pun watak jadi. Dekat dia orang jadi. Betul. Dan saya rasa macam dia macam kawan lah. So kalau you dapat watak yang bagus, you dapat ni yang bagus, sama-sama dan it blends lah, you know. Yeah. Okay. Nadia Nisa, lama juga tak nampak you berlakon filem Kembali ke Layar Perak. So macam mana, kenapa menerima tawaran Boo ni? Sebab inilah. Sebab baju pun matching-matching hari ni. Sebab kita semua pengarah wanita macam tu. Kita nak support woman power. Woman empowerment. Sebagai ibu juga saya tak pernah lagi dapat watak yang ada anak yang macam anak you lah ni. Betul nak handle ni. Elok sikit. Seksi ni. Seksi sangat ni. So I jadi mak yang macam tu. Buat karakter pun dah. Dapat anak remaja yang pening kepala. So Tia Sara ni first time you berlakon kan? Film yes. Kan? Yes, baru keluar. First time. So baru keluar terus dapat film. So macam mana cabaran ni nak berlakon dengan orang-orang yang dah senior dalam industri ni? For me, memang cabaran sebab memang ni first time, no experience berlakon langsung. But then, you know, I acted with Nadia Nisa dengan Abang Rashdi Isha semua. And they're very supportive. Dia memang bagi dorongan yang sangat-sangat baik pada Tia. And for me, I rasa this is a very good experience for me sebab diorang memang it feels very encouraging, you know? Sebab you dapat ilmu secara tak langsung. Okay, adakah ini salah kiranya satu-satunya filem dekat Malaysia yang memang khas tentang ibu atau macam mana? Saya rasa yes. Yeah. Sebab kita tak pernah, kita ada cerita pasal cinta yang mengetengahkan tiga family yang berbeza. Tapi ini memang fokus dia kepada pengorbanan seorang ibu. Nak jadi ibu macam mana dan dah jadi ibu pun macam mana. Lepas tu dan sebagai pasangan suami isteri juga kan. Sebab kalau ibu je dia tak ada anak tu. Betul. Ada bapa juga. Bapa juga memainkan peranan. So ada yang memang struggle, life dia kira macam orang miskin sikit. Ada peringkat-peringkat kan? Okay, kenapa agaknya penonton kena menonton filem Boo ni yang bakal ditayangkan pada 11 April? Betul. Kenapa? Saya rasa sebab kita, this is the first time you tengok dekat Malaysia yang ada cerita mengetengahkan tentang pengorbanan seorang ibu dan juga pengorbanan seorang isteri dan pengorbanan seorang anak. Dan kita memang ada tiga aktor yang sangat power, tapi at the same time kita punya pelakon-pelakon kebanyakannya didominasikan dengan karakter perempuan. Tak ada pernah lagi yang kat Malaysia yang ada kita naikkan, mengiktirafkan pelakon-pelakon wanita. Kita orang semua kat iklan susu saja. Betul. Ibunya. Dari pengarah, inilah pelakon-pelakonnya semuanya wanita. Betul. Jadi Rashidi Ishak lah. Alright. Remy sekali. Okay. Thank you so much kepada you guys. Thank you. Sama-sama.
jangan lupa tonton. Yes, pada 11 April ini di Pawagam seluruh Malaysia. Okey, seperti biasa, jangan lupa follow kami di Twitter dan Instagram at Official H Live. Saya Adriana Adnan. Dan saya Elia Arifin. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye.